Lapor, Kodim, aman. Lanjutkan. Program TNI Manunggal membangun desa TMMD reguler ke-112 Kodim 0103 Aceh Utara secara resmi dibuka dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Sumira Timbaskoro. Acara pembukaan berlangsung di Aula Sangamara Kodim 0103 Aceh Utara di Lok Sumawe, Rabu tanggal 15 September tahun 2021. Acara turut dihadiri Wali Kota Lok Sumawe Suhaidi Yahya, dan Satgas TMMD, Letkol ARM Oke Kistianto dan sejumlah pejabat lainnya. Program TMMD reguler ke-112 dibuka di masing-masing daerah kabupaten kota secara serentak di seluruh Indonesia. Dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Sumira Timbaskoro, pada pembukaan TMMD ke-112 Kodim 0103 Aceh Utara membacakan amanat Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Ahmad Marzuki menyampaikan. Bagaimana diketahui bersama bahwa program TMMD ke-112 ini di wilayah Pangdam Iskandar Muda dilaksanakan serentak di 3 kabupaten, yaitu Kota Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Timur, dan Sumur Salak. Wujud operasi bakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI, Polri, kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, dan pemerintah, serta komponen bangsa lainnya yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi atau terpencil, daerah perbatasan, atau pulau-pulau terluar, dan daerah kumuh perkotaan, serta daerah lain yang terkena akibat bencana alam. Kegiatan TMMD ke-112 tahun 2021 dengan tema TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri sesuai tema dengan harapan. TMMD sebagai pendorong semangat dan membantu pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di daerah, termasuk di Provinsi Aceh semakin maju dan sejahtera. Secara fisik dan non-fisik. Yang pertama secara fisiknya adalah pembangunan jalan usaha tani sepanjang 1,6 km, kemudian perbaikan saluran tambak sepanjang 1 km. Kemudian pemerataan pembangunan ekonomi kepada masyarakat khususnya di Desa Jodring itu bisa terlaksana. Panjang jalan sendiri 1,6 km. Harapan saya kepada masyarakat sekitar semoga bisa menikmati ya. Kita masyarakat TMMD ini bisa menikmati, kemudian kita sama-sama bisa manunggal. Ya. Jadi pemerataan pembangunan itu harus dinikmati oleh seluruh masyarakat.